Ex-politisi Partai Kebangkitan Bangsa Fendi Hoiri atau yang akrab disapa Gus Coy mengatakan bahwa mantan partainya yakni PKB tidak pernah ada tanpa mantan Presiden keempat RI Gus Dur dan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Menurut Gus Coy, PKB dapat menjadi besar seperti saat ini karena peranan Gus Dur dan PBNU. Hal tersebut disampaikan Gus Coy setelah ia diundang oleh PBNU untuk memberikan penjelasan tentang polemik PKB dengan PBNU. Gus Coy menjelaskan mulainya keinginan NU mendirikan partai politik didasari perkembangan situasi masyarakat setelah Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto turun, kemudian reformasi dan demokrasi terbuka. Mengevaluasi PKB. Ya, jadi yang memberikan makna, arti, tafsir yang punya hak untuk itu PBNU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.